Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana cara mendapatkan voucher diskon Lazada untuk semua pengguna. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Oke, kita langsung aja buka aplikasi Lazadanya, silahkan gulir ke bawah. Oke, setelah itu silahkan kalian bisa lihat di bagian banner ini, bisa kalian geser ya. Kalian pilih di banner yang ini. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di bagian ini, kumpulkan vouchermu sekarang. Nah, di sini ada voucher spesial tanggal 6 sampai tanggal 8 Agustus, yaitu voucher diskon 8.000 dengan minimal pembelian 110.000, teman-teman. Nah, ini bisa kalian klik ambil. Kemudian kalian bisa geser ke sebelah. Di sini ada voucher mulai dari 1 sampai 5 Agustus. Nah, ini vouchernya, voucher diskon 8.000, minimal belanja 110.000, bisa digunakan pada hari ini tanggal 2. Kemudian besok juga ada teman-teman tanggal 3. Kemudian di sini juga ada diskon 5% dengan minimal pembelanjaan 150.000, dan di tanggal 5 pun ada voucher diskon 5%. Nah, jadi bisa kalian pantengin setiap hari di setiap eventnya. Misalkan ini 88, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu biasanya ada voucher-voucher spesial yang bisa kalian klaim ya teman-teman. Apalagi setiap bulannya itu pasti ada event bonus dadakan yang bisa kalian pakai saat belanja. Jadi nanti diskonnya bisa double-double gitu ya. Di sini udah ada voucher diskon yang bisa kita pakai, yaitu voucher 8.000 dengan minimal pembelanjaan 110.000. Nah, silahkan teman-teman belanja minimal 110.000. Jadi sebelum kalian melakukan check out, jangan lupa kalian klaim dulu voucher gratis ongkirnya ya. Jadi teman-teman bisa klaim di bagian fitur gratis ongkir, dan di sini ada voucher gratis ongkir 10.000 minimal belanja 30.000. Kita klik collect atau kumpulkan. Untuk cara yang kedua, teman-teman bisa klik icon akun. Kemudian pecahkan aja lucky egg-nya setiap hari. Nah, di sini juga dapat 2 voucher gratis ongkir. Nah, untuk voucher yang pertama ini adalah voucher gratis ongkir 10.000 dengan minimal 85.000, dan untuk yang di bawahnya ini voucher gratis ongkir 10.000 minimal belanja 30.000. Oke, kita langsung aja contohin beli teman-teman. Oke, untuk voucher diskonnya itu bisa digunakan kalau kita belanja minimal 110.000. Oke, aku contohin yang ini. Kita klik tambah ke troli. Kita pilih variannya. Kemudian kita klik icon troli yang ada di atas. Oke, kalau udah kalian silakan klik check out. Silakan teman-teman masukkan alamat pengirimannya dan nomor handphone. Kemudian gulir ke bawah untuk pilih metode pembayarannya. Nah, untuk metode pembayarannya ini bebas ya, sesuai dengan metode pembayaran yang tertera dan tersedia. Oke, kalau udah kalian konfirmasi, kemudian kalian gulir ke bawah. Nah, jadi di sini ada subtotal ya. Jadi satu item tas itu harganya Rp140.950. Kemudian kita kan tadi punya voucher diskon Lazada senilai 8.000 dengan minimal belanja 110.000. Jadi dapat diskon 8.000 ya, teman-teman. Kemudian untuk ongkirnya, shipping fee subtotal ongkirnya 13.000. Kemudian kita menggunakan voucher gratis ongkir senilai 10.000. Jadi ongkirnya terpotong 10.000, sehingga jumlah pesanannya adalah Rp135.950. Dan teman-teman bisa langsung aja klik buat pesanan. Nah, oke teman-teman, jadi itu dulu yang bisa aku share ke kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you next video, bye-bye.